Halo sahabat Madori, kita bertemu lagi. Kali ini saya akan bahas tentang Mercedes-Benz dan juga ada Huracan, juga ada Pandem Nissan GT-R yang ada di Madori The Garage hari ini. Yang pertama adalah saya akan bahas tentang merek Microchem ya, merek lama sekali ini dan barang yang saya baru punya ada nih. Yang saya bahas adalah tentang Mercedes-Benz 190e 25 ya. Ini adalah mobil DTM ya, mobil-mobil balap di Jerman sana yang dipakai di tahun 90-an ya. Saya buka ini, dia tampak ininya dengan liverynya dari Sonax ya, ya Sonax sponsornya dengan nomor 3, dia punya ininya juga ada sialnya. Kalau kita lihat ya cukup detail ya. Tapi dibandingkan sama yang Inno yang kemarin saya bahas di vlog sebelumnya, ini masih kalah detail. Ya. Ya maklumlah beda zaman. Ini tapi untuk barang yang diproduksi 10 tahun lalu ya cukup oke lah dibanding saat ini ya. Ini dengan bannya yang khusus ya. Detail ya, saya perjelas. Dia punya bentuknya tampak samping ya, Sonax emblemnya juga ada ya, dia ada emblemnya ya, ya ada emblemnya itu, tapi masih kalah keren lah dibanding yang Inno ya. Ini ada sial liverynya ya, cukup ceper ya karena ini mobil DTM ya, dengan liverynya Bosch Dekra ya, Bosch. Ini tampak belakangnya ya, cukup oke loh, cuman sayang spionnya kecil sekali ini. Oke. Dan ada juga yang model lainnya ya, model lainnya adalah yang dari Diebels ya. Inno juga ada Inno, warna beda nih. Wah, dia nempel nih. Saya buka. Rada susah yang dibuka. Saya lihat apakah di ini tidak. Oke, bisa berhasil buka. Ini tampak belakangnya Microchem. Bisa berjelas. Satu ban 164. Dia punya tulisannya, kita perjelas. Ya, Jerman ya. Produk ya, Pol S model Jerman. Masih udah made in China ini. Oke. Nah, ini yang di Diebels. Nah, ini lebih warna lebih ngejreng daripada yang tadi. Dan ini tampak sampingnya dengan nomor 17. Ya, ini tampak belakangnya. Oke. Dengan wingnya. Wingnya plastik ya. Biasanya ini di diecast, tampak depannya dengan liverynya juga Diebels, juga ada sialnya. Jadi buat penggemar sial ini layak diburu nih mobil ini. Oke. Okay. Dibandingkan dengan yang Hot Wheel, ya, ya hampir mirip lah. Hot Wheel punya lebih besar sedikit ya. Ya, dia punya ban juga lebih besar, lebih gemuk Hot Wheel punya. Ya. Ya, dan ditampak depannya juga hampir mirip-mirip, cuman dia tidak terlalu detail karena tidak ada emblemnya. Kalau yang Inno itu lebih sakti lagi, dia sampai ada antenanya segala ada dia. Ya, kalau Hot Wheel dia castingnya semuanya besi dia. Ya, karena metal ke metal, dia free rider ban karet ya. Ya, penampakannya
dan juga catnya juga Hot Wheels mengkilap. Ini kan udah kemakan usia nih yang dibel nih ya, juga ada seri yang ini yang dari Euro Speed ya, bannya juga mirip-mirip dengan yang model ini. Ban standarnya Mercy zaman dulu ya, prakalengnya ya, keren banget sih. Tapi ya, tampak sampingnya ya. Nah ini ke cars. Untung yang Hot Wheels sendiri sekitar 4-5 model yang sudah ada rilis ya. Ada dua model lagi, sama yang satu lagi yang modelnya kayak akrilik juga, yang harganya ambil ampun ya. Yang modelnya yang kita mesti belinya nggak di sini dia. Oke. Kita lihat lagi, kita ada yang baru masuk juga. Pandem Nissan GTR warnanya Passion Pink. Ya, dengan nomor 123 TSM model. Ya. H14. Ya, dia punya ininya dari Tool Scale ya, manufakturnya. Ya, Tool Scale. Oke. Ini GT. Pokoknya Pandem lumayan nih belakangnya, dengan ada hologramnya juga sekarang TSM model, dengan ada nomor yang juga ada di sini nomor-nomornya. Nah yang paling baru adalah Mini GT LBWK Liberty Works ya, sekarang pakai brand baru dia LBWK Liberty Works ya. Yang ini LBWK Liberty Works Lamborghini Huracan GT, warnanya Rosso Mars ya. Oke. Yang menariknya dia punya manufakturnya udah beda nih sama yang kebanyakan dari ini manufaktur baru kayaknya ya, dari Sunrise Toys and Hobby Hong Kong China. Nah ini sedangkan ini yang kalau biasa yang rata-rata pakai ini ya, Tool Scale. Jadi ini OEM-nya beda nih, pabriknya nih, manufakturnya beda dibandingkan yang lain-lain ya. Oke, dan juga ada emblemnya Mini GT. Ini patut layak dibeli dua mobil ini, keren sekali. Ya, nanti saya akan sertakan gambar yang sudah ada, yang sudah dibuka mobil-mobilannya. Oke. Oke, sobat Madori, kita akan berjumpa lagi di vlog berikutnya. Ya, see you.